Yo yo bro, welcome to my channel Skull Minecraft. Lanjut lagi Minecraft survivalnya bro, tapi yang sialnya kudaku mati. Matinya di kolam situ tuh. Nih, di kolam sini nih. Entah kenapa dia tiba-tiba lalu tiba-tiba ada tulisan horse drown. Ya udah, dan untuk mengenangnya aku akan membuat item frame, bukan globe item frame tapi item frame ya. Kita pisah dulu karena dia hanya ngedrop satu. Jadi nah ini, lalu aku butuh stick. Mari kita buat apa itu ya, stick. Bukan itu pak. Nah ini loh Pak D. Salah. Barel kok mau dibuat crafting, aneh banget. Aduh, aduh. Dasar, belum tua, belum tua udah pikun aja. Oke, sticknya sudah selesai. Mari kita buat glow item frame. Kok glow item frame? Item frame. Ini pakai yang ini. Jangan pakai yang satu tadi, bahaya itu. Itu adalah bekas dropannya. Naas, naas. Belum juga dapat saddle, baru juga dijinakin. Dah mati. Aduh. Naas banget dah. Kenapa harus itu juga? Tapi nggak apa-apa, aku masih punya kuda yang putih. Tapi jangan sampai kuda yang putih itu mati juga. Oke. Masuk dulu, kita letakkan di sini. Wahai kudaku, semoga kau tenang di alam sana. Oke, sekarang keluar. Apa lu lihat-lihat? Memasuk. Pergi. Kurang ajar. Ini rumah gue. Lu kira kandang apa? Tinggal masuk-masuk aja. Awas lu ulangi lagi ya. Kurang ajar. Di rencana kali ini ada banyak. Di rencana lagi, maksudnya di video kali ini ada banyak rencana yang akan kubuat, yaitu salah satunya untuk mengambil tempat powder snow. Tapi sepertinya aku merasa penerangannya kurang. Mari kita buat iron nugget, bukan, bukan. Aku ingin buat lantern, kok malah dibuat jadi iron ingot lagi. Oke, mari kita pergi untuk masang-masang lagi. Oke, buka. Ini ruang besar ini aku masih belum tahu ya fungsinya apa. Karena aku hanya sekedar membuat rumah saja. Jika kalian tahu mau digunakan untuk apa, tulis di kolom komentar. Dua pintu ini ada fungsinya ya. Oke, ini sepertinya sudah nggak ada monster yang bisa nge-spawn. Nah, kedua pintu ini ada fungsinya ya. Ya, tapi tidak akan kuberikan ego beritahu langsung sekarang ataupun kubuat sekarang. Karena itu untuk kedepannya. Oke, sekarang kita keluar dulu. Untuk ini namanya sifatnya juga. Pergi sana kau. Dibilangin bukan kandang, masih aja ngotot memasuk. Tutup dulu pintunya. Ambil berry ini dulu untuk makanan bro. Walaupun sebenarnya udah ada di inventory dan bahkan sudah kusimpan loh di dalam barrel. Oke, sekarang aku waktunya ngambil cauldron untuk meletakkan ini di tempat pengambilan powder snow. Mana ada cauldron? Cauldron. Cauldron. Oke, dapat nih. Dari tadi dicari juga belum ketemu. Oke. Sekarang aku akan naik ke atas, dan jika aku sudah sampai di atas, kita skip aja ya videonya daripada durasinya kelamaan. Nah, sudah sampai. Nah, ada kambing tuh. Hei, kambing. Oke, lanjut. Ini akan kupasang di atas bukit ya. Bukit tertinggi. Ini bukit bukan gunung. Ini susah amat dah kalau naik. Oke, kita skip aja sampai di atas ya. Lama amat dah jika aku begini terus. Oke, sudah sampai di atas. Pasang di mana? Nih, sini aja dah. Oke, sudah. Tinggal tunggu salju turun nanti. Oke, ada yang bisa ngamenin gua gak nih? Buat turun, kagak ada. Bagus. Sial, sial. Hah,
Niatnya mau turun cepat. Kalau mau maksa turun cepat, yang ada mati cepat. Oke, turunnya perlahan-lahan aja. Ke sini, turun ke sini, hati-hati. Ke sini, ke sini, ke sini. Syukurnya nggak ada damage ya yang gua terima. Oke, berikutnya turun dari bukit ini. Kita skip aja daripada kelamaan videonya. Oke, udah sampai di bawah, lapar lagi. Sial. Makan dulu. Mati koder mampus. Oke, makan. Lagi. Masih belum kenyang. Oh, sudah. Oke. Berikutnya mining iron. Ya. Agar bisa ngelengkapin armor. Ya, sebenarnya udah ada armornya, cuman yang kurang lengkap adalah leggings, celana-celana. Jadi ya udah, mining aja. Dan ya, jika kalian melihat ini seperti lubang, ini adalah bekasku ambil pasirnya di sini semua. Gak semuanya dah. Oke, nyari lubang miningnya dulu. Oke, akhirnya ketemu. Nah, bagus nih. Oke. Masuk ke tempat miningnya, skip aja lah. Lama. Udah sampai nih sekarang di tempat mining. Tinggal cari airnya doang. Kesini, please, ada. Ada gitu. Jangan sampai nggak ada. Oke. Ada kual nih, ambil, lumayan buat bakar airan. Pakai kayu sebenarnya bisa, cuman dia terlalu cepat habisnya, males jadinya gua. Ini berapa dah ini kualnya, dari tadi belum habis-habis. Ini banyak amat, ah, sampai jengkel lah nih mining yang ini. Yang dicari airan, kualnya banyak banget. Kalau airnya yang banyak kagak apa-apa, ini kualnya yang banyak. Oke, ini gelap, terangin dulu. Pakai torch, pindahin tangan, taruh sini. Ah, males aneh bro. Ah, ini pun masih ada juga, males aneh. Woi, waktunya lama ini. Woi, mau nyari iron, kok malah koalnya yang banyak, bukannya airnya. Oke lah, ah. Jengkelin dan brengkelin aja lah. Oke, akhirnya udah habis juga. Nih ada iron juga, bagus nih. Begini dicari ironnya kok. Oke, ambil aja semua. Gua butuh semuanya bro. Ini ambil, ambil. Kasih yang banyak pokoknya. Oke. Cukup kagak nih? Udah berapa ini? 8 kurang, cari lagi. Bentar, gua kagak punya sepatu, pakai sepatu dulu. Lanjut, kemana cari air nih? Kesana? Atau kemana ini? Woi, aneh bingung. Ini kosong. Itu diamond bekas aneh tadi. Kemarin maksudnya, kok tadi aneh kesana dulu. Nah, oke, apa lu skeleton? Sini lu, mati, mati, mati sana. Apa lu naik lagi? Mati. Oke, ambil lootnya daripada nanti tulang, lumayan kan. Naik dulu bro, ada suara lava lagi. Hah, oke, guys, malah jatuh tolilnya nih. Woi, ini cara naik di mana dah naik? Oh ini. Oke, cari iron lagi karena belum puas aku. Cari iron, iron, ah iron itu, ambil lagi. Pokoknya sampai ku merasa cukup banyak, ya udah. Ini ambil. Dan masih ada, bagus. Makan dulu. Lapar mati koder. Dah, dari terakhir. Oke, selesai. Ada iron lagi, taruh ini di sini. Agar nandain supaya aneh nggak nyasar lagi. Ini iron juga nih, ambil. Daripada kelamaan cuman ngambil-ngambil iron doang, percepat aja videonya ya.
udah, kayaknya udah cukup nih. Oke, sekarang waktunya keluar. Bentar, jalannya dari mana, woi? Jangan bilang gua nyasar lagi. Jatuh ke sini. Ini jalan buntu. Ini mungkin jalannya mesinnya susah amat ya. Oke. Sini. Sini loncat sini, loncat sini. Oke. Berikutnya cari. Lah, kok enggak ada? Oh, alah itu toh. Oke. Sekarang naik aja dah. Sip. Ya, berkelamaan. Oke, naik sudah malam. Kenapa? Kayaknya gue mainnya kelamaan dah. Jangan bilang karena itu juga nih. Ini mah itu juga. Siap. Shield. Apelu. 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 Ape. Dah mati tuh. Dah mau pagi juga. Bagus nih. Lanjut lagi. Kita lewat sini aja. Karena tadi gua lewat sini tadi. Bentar. Coba ke sini. Creeper. Malah creeper. Bagus. Orang mau lewat situ malah dihalangin creeper. Hah, enggak suka apa orang enak-enakan lewat. Hah, ada laba-laba nih. Hai laba-laba. Udah beres masalahku. Di sana ada witch lagi. Hah. Naas betul lewat sini. Lalu masuk aja dah. Buka. Tutup sambil tunggu pagi. Kenapa bisa nyepan mereka? Ini bukan kandang, woi. Kurang ajar. Hah, nunggu pagi. Oke, kayaknya udah pagi nih. Nah, karena ini dari kayu, maka rencana berikutnya adalah memasang lightning rod di atas atap yang ruang besar ini. Kenapa lagi domba sama si itu nge-spawn? Oke. Semoga dari spawn. Kita buka masuk keluar maksudnya. Oke. Kita lihat. Oke, dari spawn. Ambil berry-berry ini dulu. Walaupun udah ada berry-berry. Ambillah, bro, daripada aduh, tuh kan. Aduh, kenapa dua kali, woi? Sakit. Oke. Mari kita ambil lightning rodnya. Oh, bentar. Ada sesuatu yang aku lupa. Di sana ada creeper. Hey, creeper, sini lu. Perahu sakti. Mari kita pukulin dia. Ini rasa ini. Jangan meleduk. Meleduk bagus. Merusak ekosistem dong. Ya, okelah. Kita skip aja untuk merapikan ini semua. Gara-gara creeper juga. Oke, sudah makan dulu, lapar. Ngapain tuh juga creeper ini? Kalau ngambang nggak bagus, tebang. Pokoknya yang ngambang-ngambang itu tebang semua. Ngapain juga creeper di tempat-tempat pohon gini? Ganggu aja, sumpah dah. Yang tadinya mau gue buat tempat farming pohon, iyalah kedatangan creeper malah jadi malapetaka. Udahlah, jengkel, bakarin iron dulu. Dan oke. Ini simpan. Mari kita cari lightning rodnya di mana. Aku perlu lightning rod. Ini bentar. Ada yang aku lupa atau enggak ini? Oke, aku naik dulu. Harus belajar mendaki, nak ya. Satu ice. Dua. Harus belajar mendaki, nak ya. Mendaki, nak. Oke, bagus, mendaki. Dari tadi jatuh mulu. Nah, jika dilihat ini kayu kan. Jadi aku butuh lightning rod. Oke, sudah. Sekarang letakin ini di sini. Satu. Berikutnya di sini. Dua. Salah lagi. Ini hancurin. Sejak kapan ini bisa salah masang ini? Oke, hancurin. Taruh sini. Berikutnya
taruh sini. Oke, ternyata kurang. Pas bikin lagi dah. Jangan butuh nak ya. Oke. Di sini ada jalan yang aman, jadi lewat sini aja nak ya. Oke, sudah selesai. Turun. Mari kita buat lagi. Cooper mana? Cooper, Cooper. Woi. Ini jengkel amat dah. Oke, dapat. Dicariin dari tadi kagak ketemu-ketemu. Ini buat lightning rod satu. Oke, sudah cukup segini. Simpan lagi kopernya ke dalam sini dan mari lanjut lagi naik ke atas. Oke, naik, belajar mendaki ya. Oke, bagus, kagak jatuh lagi. Oke, ini taruh sini dan beres. Oke, sekarang waktunya closing. Yes, segini aja dulu videonya kali ini. By the way, 90% dari kalian belum subscribe. Subscribe dulu yuk, bro. Oke, sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Goodbye semuanya.